Timnas Italia lagi-lagi meraih hasil seri setelah bermain imbang 0-0 melawan Timnas Swiss. Bermain di kandang Swiss, Stadion Saint-Jacques Park, keberhasilan tuan rumah menahan jawara Euro 2020 itu tak bisa dilepaskan dari kegemilangan sang kiper, Yann Sommer. Sommer jadi pahlawan dalam laga ini karena berhasil menyelamatkan eksekusi penalti Jorginho pada menit ke-51. Italia mendapatkan hadiah penalti setelah kaki Domenico Berardi diterjang oleh Ricardo Rodriguez di dalam kotak penalti usai mencoba mengontrol bola hasil umpan Ciro Immobile. Gelandang Chelsea itu dengan gaya andalannya melakukan lompatan pada gerakan terakhir sebelum menendang bola. Ia berharap sang kiper tertipu dan salah langkah menebak arah tendangannya. Ternyata Yann Sommer lebih cerdik, ia menipu balik Jorginho. Sommer yang akan menjatuhkan badan ke kanan, berganti pada saat terakhir ke kiri untuk kemudian menangkap bola dengan sangat mudah. Meski tanpa gol, hasil seri ini sudah cukup bagi Italia untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 36 laga beruntun. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.